Tama Prasetyo boyong koleksi berbahan tenun NTT ke Dubai Fashion Week 2023. Satu lagi desainer tanah air yang mengharumkan nama bangsa dan melangkah ke kancah internasional. Ia adalah Tama Prasetyo yang bakal membawa karya rancangannya ke panggung Dubai Fashion Week 2023 pada 11 Maret 2023 mendatang. Berkolaborasi dengan klinik perawatan pria Menology by Zap, Tama Prasetyo mempersembahkan koleksi yang berbalut tenun Nusa Tenggara Timur, karya yang mengawinkan warisan budaya NTT dan sentuhan modern dalam tajuk Inheritance. Tama mengungkapkan dominasi pemilihan tenun Sumba karena memiliki motif yang sangat catchy. Ada 24 look dari koleksi Tama yang akan dipamerkan di Dubai Fashion Week 2023. Koleksi Inheritance sendiri terdiri atas jaket, oversize coat, atasan bersiluet boxy, celana berpotongan loose, fit, dan baggy. Selain itu, ia juga mengkombinasikan tenun NTT dengan berbagai bahan seperti katun twill, wool, sifon, hingga organza. Sementara, tajuk Inheritance dipilih karena memiliki makna istimewa. Tama berkisah, ia memulai karir sebagai desainer pada 2017 dengan semangat yang kuat. Tama menyebut proses produksi karya ini dimulai dari Desember lalu. Sedangkan proses kurasi dari Dubai Fashion Week dimulai dari November, kemudian pada Desember diinfokan bahwa Tama lolos untuk unjuk gigi di pekan mode tersebut. Perjalanan sang desainer hingga berhasil tembus ke Dubai Fashion Week juga dibalut ragam kisah. Beberapa kendala pun sempat ia temui ketika proses kreatif. Melalui koleksi ini, Tama Prasetyo ingin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak budaya dan tenun. Tama berharap dengan penampilan kelak, makin banyak yang mengetahui pribadinya dan tentang tenun. Co-founder Menology Bambang Reguna Bukit atau yang akrab disapa dengan Bams menyebut koleksi Menology dan Tama memiliki tujuan yang sama, yakni membuat para pria menjadi lebih peduli, percaya diri, serta nyaman menjadi diri sendiri. Hal ini disebutnya sejalan dengan harapan Menology. So guys, menurut kalian gimana? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video guys, bye-bye.